pesan saya sih kalau yang udah niat untuk buka, jangan diundur, nanti nyesel kayak kami gitu. Oh, bukan gimmick, enggak, emang bener. Karena, iya saya udah kontak Grass itu kan udah lama. Nama saya Afif Kurnia, dan ini rekan saya. Saya Oska. Iya, kami dari Berlin Motor Wash. Awalnya sih saya yang info ke rekan saya ini. Saya lihat kok ada cuci motor, cuman beda dari yang lain nih. Saya stalker Instagramnya, kok menarik juga gitu. Abis itu saya juga cari-cari di sekitar sini, ada nggak sih metode kayak gini? Wah ternyata belum ada. Menurut kami sih itu jadi peluang ya, buat kita untuk buka cuci motor model kayak gini. Dulu saya udah pernah buka cuci konvensional dengan lokasi yang sama. Dan itu nguras tenaga luar biasa, terutama SDM kita. Pertama dari sisi ketahanan ya, maksud saya tangan dan kaki kena sabun dengan tempo yang lama itu mereka banyak mengeluh. SDM saya yang sebelumnya itu tangannya tuh sampai benar-benar parah gitu. Dia udah pakai sarung tangan dan segala macamnya gitu. Ya cuman kita nggak bisa apa-apa karena memang metodenya harus kayak gitu, harus diusap, harus di ini kan. Nggak bisa cuman diliatin doang. Ternyata pakai Grass bisa. Terus yang kedua, dari sisi konsumen, waktu lama pengerjaannya itu makan waktu banget. Jadi untuk orang yang lagi buru-buru atau memang waktunya mepet gitu ya, mereka akan nanti aja deh pas lagi kosong. Tapi kalau pakai Grass, kita bisa garanti di bawah 10 menit kan, dengan udah bener-bener udah dengan treatment yang apa maksimal itu, ya kita berani lah. Kalau cuci di tempat lain nih, jadi kita nunggu lama, kemudian harus digosok-gosok gitu kan. Ini saya lihat sistemnya pakai disemprot dengan kayak macam busa itu ya. Ternyata lebih cepat, membutuhkan waktu cuma 3 menit selesai. Jadi saya bisa cepat-cepat mengerjakan yang lain dan juga nggak menguras kocek juga. Dengan waktu yang kita butuhkan, kita cepat-cepat mau berangkat kerja, mau kemana, ini cepat selesai. Mantep deh. So far sih sejauh ini kalau buat Grass, alhamdulillah banget, makasih banget bantuannya. Mas David juga udah sejauh ini sampai kesinilah, udah bantu kita buat training semuanya. Kalau yang mau buka usaha cuci mobil, coba cek dulu IG-nya Grass, YouTube-nya Grass. Habis itu direnungkan, tapi jangan lama-lama, nanti nyesel kayak kami. Yeah, betul. Oh, bukan gimmick, enggak, emang bener. Karena, iya saya udah kontak Grass itu kan udah lama, tapi berkali-kali saya WA Mas David juga kan, teman belum ada rezeki dan belum ada kesempatan. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan sekarang, ya mudah-mudahan bisa berjalan terus. Kita ada di Jalan Curug Raya nomor 7, Jati Cempaka. Posisinya sih persis barengan sama Kopi Berlin. Kalau dari arah Kalimalang, dia sebelah kiri jalan, pas dengan Alfamart Permata Timur ya. Kalau dari Pondok Gede, ambil arah ke arah Kalimalang. Berlin Motor Wash, cuci motor tanpa sentuh di Jati Cempaka. Ditunggu ya. Okay.